amalan merenjis kereta baru oleh seorang Tok Syekh, seorang ustaz. Pakaiannya cantik, jubah dengan selendang kepalanya, berjanggut semua. Tapi dia sedang merenjis sebuah kereta baru. Dari mana datang ni? Sedangkan jelasnya perbuatan macam tu turut diamalkan oleh penganut agama yang lain. Kristian pun ada, Sami Buddha pun ada. Kalau di Rusia tu, ada satu gerabak kereta api, kereta kebal, kereta kebal. Oh, sedang melintas, bergerak tengah berjalan. Padri kat tepi tu sedang merenjis kereta kebal dia semua. Sebab nak pergi perang kan, dia renjis. Ini macam mana tu semua ni? Jadi, jelasnya perbuatan si ustaz yang merenjis kereta tu tashabuh, menyerupai orang-orang bukan Islam. Sedangkan amalan merenjis ini tidak ada sama sekali dalam Islam. Rasulullah SAW tidak pernah buat, sahabat tidak pernah buat. Jadi jelasnya tashabuh di situ. Ada yang mempertikaikan alasan tashabuh yang kita berikan ni. Kita kata orang Kristian merenjis, ustaz ni pun merenjis. Dia-dua merenjis kereta, contoh. Kan tashabuh, penyerupaan yang jelas di situ. Mereka kata, mereka nak pertahankan, mereka kata bukan semua tashabuh ni dilarang. Lihat sahaja Sami Buddha, apabila dia pakai baju oren dia tu, kan dia macam kain warna oren, kemudian dia letakkan kat bawah macam ni, kain oren tu kan, letak macam ni selendang, nampakkan bahu kanan atau kiri mungkin, kan itu sama macam pakaian putih ihram orang yang buat haji dan umrah tu, kan ada tashabuh di situ. Ha, macam mana tuan-tuan? Saya ingat ini talbis iblis. Orang tengah bahas tentang merenjis, tiba-tiba dibawa contoh pakaian ihram yang jelasnya sabit dalam sunnah. Kita kata apa yang pastinya perbezaannya, pakaian ihram tu putih, bukan pakaian warna oren seperti Sami Buddha itu. Dari sudut itu saja kita dah nampak bezanya, mana nak samanya. Ya, benar, kain ihram tu dipakai yang warna oren. Ah, kita kata itu mungkin, kalau ada pihak yang nak pertikaikan silakan. Tapi setakat ni kita lihat, ada tak yang pergi umrah pakai ihram yang warna oren macam Sami Buddha tu? Tak ada, alhamdulillah. Semua yang pergi tawaf keliling Kaabah tu semua putih je semua. Betul, yang lakinya putih, perempuannya hitam. Macam itulah. Jadi di situ jelas ada perbezaan. Di samping nak kata bahawa dari mana datang kepakaian ihram itu, kita kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sabit, apa yang sabit daripada Rasulullah itu kita amalkan. Soal tashabuh tak tashabuh tak timbul di situ, kerana ini sabit dalam as-sunnah. Kita beramal dengannya kerana itu sunnah, bukan kerana nak tashabuh. Poin yang kedua ialah kita kata yang bila dikepitkan kain, dibuka bahagian bahu kanan masa ihram, itu khas ketika tawaf sahaja. Ini mungkin ramai yang tak tahu. Sedangkan sebetulnya sejurus selepas selesai saja tawaf, maka hendaklah jemaah umrah atau haji itu membetulkan kain dia dan menutup kedua-dua bahunya. Kerana selepas itu dia akan solat. Sedangkan antara perintah yang disuruh oleh orang yang nak solat supaya apa? Menutup bahu dia. Seorang yang solat dilarang daripada membiarkan kedua-dua bahunya dibuka. Betul atau tidak? Mungkin ramai yang tak tahu. Ramai yang mungkin anggap kalau nak solat ni cukup tutup antara pusat dan lutut. Kita kata salah. Bahkan ada tambahan syarat supaya memastikan ada kain yang menutup atas kedua-dua bahu. Termasuklah jemaah haji atau umrah tadi. Maka sekali lagi beza. Beza dari segi warnanya, beza dari segi tata caranya, beza daripada sudut asbab-sebabnya. Yang ini nak memenuhi tuntutan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perbuatan merenjis tidak ada sama sekali. Ada satu syubhat lagi. Ada yang kata, bukankah orang yang kena ain disuruh supaya mandi? Ain ini penyakit mata, mata yang jahat. Mata yang jahat tu benar seperti mana dalam hadis. Al-ainu haq, pandangan mata jahat, evil eye dalam bahasa Inggeris pun ada. Itu benar. Dan antara apa yang digariskan dalam sunnah ialah bahawa orang yang terkena penyakit ain itu hendaklah dia mandi. Diperintahkan mandi. Maka dia kata, kan ada asal usulnya. Seperti mana halnya orang yang kena ain kena mandi. Kita kata sekali lagi, merenjis kenderaan di mana? Orang yang terkena penyakit ain di mana? Perbuatan merenjis kenderaan ni kerana dia kena ain ke? Baru lagi, baru keluar mana ainnya. Merenjis itu untuk tujuan dia apa? Nak minta keberkatan. Sedangkan yang orang mandi terkena ain tu untuk nak menghilangkan apa? Kecelakaan. Sebabnya berbeza sekali lagi. Ini kita kata syubhat-syubhat lah yang cuba dilontarkan bagi menegakkan suatu yang jelas salah, yang tidak ada asas asal usulnya dalam Islam.